Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen keliling Indonesia ya, sebabnya salah satunya mesti ngisi acara di televisi nasional. Mau masuk kan susah. Zaman dulu gak gampang mau masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian betul jawabannya nih. Waalaikumsalam. Hah? Kadang-kadang sebagian ada yang jawabannya apa? Waalaikumsalam. Jadi salamnya ada alif lam tuh. Waalaikumsalam. Sinnya tasdid. Ya. Insyaallah yang jawab salam saya diampuni dosa-dosanya. Amin. Kabul hajatnya. Amin. Bayar utangnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Manfaatnya ngaji kan gitu. Ntar ibu-ibu kalau di rumah, keluarganya, suaminya, anaknya, mantunya, cucunya, yang jawabannya masih waalaikumsalam dibetulin. Apa ya? Jangan iya-iya aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya pengen keliling Indonesia ya, sebabnya salah satunya mesti ngisi acara di televisi nasional. Mau masuk kan susah. Zaman dulu gak gampang mau masuk TV begitu. Saya gak pernah lobby orang TV. Saya lobby ibu saya. Yang saya ketik ibu saya, mau jadi kita turutin aja, mau apa aja ngomil. Mi doain mi biar bisa ngisi mi di TV mi. Mi doain mi. Ya mi doain, mi doain. Dua minggu sebelum Ramadan waktu itu 2007 orang ketuk rumah saya gak kenal tuh orang. Nanti antum di TV 5 episode ya kalian. Ini ya kita udah kontrak 3 ustad 5 episode kosong. Saya udah kebingungan antum aja ngisi ya. Loh, antum kenal saya di mana? Enggak, saya ngontrak di sini. Saya sering dengar suara antum ceramah di musola belakang. Saya ngisi di musola Al-Ikhlas, di Condet, di dalam nih. Yang kadang-kadang ada yang ngasih, kadang-kadang gak ada kita. Namanya Al-Ikhlas, pengurusnya udah bilang sama aneh. Ustaz, ini musola namanya Al-Ikhlas. Kita semua mesti ikhlas. Iya pak, saya mau nyari barokahnya. Masuk TV lewat situ. Bukan lewat kenalan sama orang TV, bukan. Bukan, ini bener ini, saya nyata nih. Nih, doa ibu. Maka ini ya Allah, lisan karomah semua nih ya Allah, ibu. Beruntung nih anak-anak yang masih ibunya masih hidup, malah buka ngaji begini lagi. Ya Allah, asik banget tuh anak-anak. Wah, udah ke surga, sebelum surga nih anak-anak ibu-ibu. Coba yang lain tuh, ibunya lagi mana gak tahu tuh. Ada ibu-ibunya yang lagi gak bener, kesian tuh anak. Dia lagi butuh doenya, ibu malah bikin dosa.
ini nih kalau ibu ibu hamil ini, ya, ntar kalau baca Yasin di rumah kalau, kalau perlu ayo seember boleh, buat bagi-bagi, bacain buat anaknya, taruh di botol atu-atu, kalau enggak ya taruh aku ada yang gede-gede, kasih itu anak kalau pas datang rumah, dengerin. Pas tuh anak datang ke rumah, nih air ibu udah bacain buat kamu, buat keluarga kamu, insya Allah barokah semuanya, sehat semuanya. Amin. Banyak hartanya yang barokah. Kalau harta barokah dipakai buat bener, ya? Ini sampai dimana yang tadi sama ibu? Saya kalau ini air nikmat, tapi akan bertambah nikmat jika kau meminumnya terlebih dahulu. Rasulullah sama istrinya minum, habis minum Rasulullah tanya,